Keluarga Warna Putih. DPD LDI Jakarta Selatan atau Jaksel menggelar Jalan Sehat menyemarakan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Acara yang bertajuk Jalan Sehat Keluarga Merah Putih ini dilaksanakan pada hari Minggu 6 Agustus 2023 di lapangan sepak bola Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pesannya adalah yang pertama, ingin menggelorakan semangat patriotisme terhadap bangsa Indonesia, terhadap perjuangan daripada para pahlawan kita. Itu pesannya. Kemudian yang kedua, mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi. Ya, dengan prestasi, amal perbuatan yang baik, budi luhur yang baik, sehingga kita menjadikan negara ini menjadi negara yang sukses. Berdatun, taibuatun, warabun, gawur. Pada acara itu, DPD LDI Jaksel juga melaksanakan pembagian bendera kepada warga untuk menyukseskan program pemerintah membagikan 10 juta bendera merah putih secara nasional. Bahkan asisten Pemkot Jaksel Mahludin yang turut hadir menyampaikan bahwa kegiatan positif seperti ini merupakan bentuk cinta kita terhadap tanah air. Hari ini memang ada kegiatan yang dilaksanakan oleh LDI, yaitu Jalan Sehat dan pembagian bendera merah putih. Dan saya rasa pada kesempatan ini dan momentum hari ini adalah kita dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, yaitu salah satunya dengan diisi dengan Jalan Sehat dan pembagian bendera merah putih untuk warga. Saya rasa ini sangat positif sekali, ini menunjukkan bahwa kita cinta kepada tanah air. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jaksel, Dirhamul Nugraha, mengapresiasi kegiatan tersebut, serta berharap agar bisa menjadi pengingat bagi masyarakat luas dalam mengenang momentum kemerdekaan Indonesia. Baik, terima kasih rekan-rekan semua dari keluarga besar LDI. Terima kasih Pak Asisten Pemerintahan sudah hadir kegiatan LDI. Kami dari Kesbangpol Jakarta Selatan mengapresiasi rangkaian kegiatan dukungan penuh Pak Asisten dari zamannya COVID sudah full dari LDI. Dan kita berharap kegiatan ini bisa lagi ngingetin tetangga kiri kanan kita ya. Sebenarnya punya duit, cuman harus pasang bendera suka lupa mereka. Jadi lewat ntar LDI, kalau udah balik ke rumah ya, ingetin semua. DPD LDI Jaksel juga menggelar kerja bakti, seperti bergotong royong membersihkan sampah di area sekitar lapangan, serta mengadakan tes kesehatan khususnya bagi lansia dan vaksin booster bagi warga LDI Jakarta Selatan yang belum melakukan vaksin.